What's up everybody, welcome back to Cito Gaming. Dan hari ini kita bakal bermain Mobile Legends ya guys ya. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, yaitu di Minecraft FIFA SMP, gue bakal bermainin game ini ya guys ya. Banyak yang dari kalian bilang, ya Cito, daripada main AoV, mending main Mobile Legends. So gue langsung lanjut main Mobile Legends ya guys ya. Quick disclaimer, gue masih bego banget dalam game ini. Jadi kalau misalnya gue memang bego banget dalam permainan ini, please jangan bully gue ya guys ya, gue baru main. So without further ado, let's go to the game guys. So hero yang gue pakai itu bakal Lancelot, ya. Gue seneng pakai Lancelot. Dan build yang gue pakai itu cuman ini ya, ini popular equipment sets ya, kayak top player equipment sets gitu. Karena gue masih belum bisa bikin build gue sendiri ya guys ya, gue masih perlu banyak eksperimen. So let's go. A few moments later. Okay guys, ini dia guys ya. So, gue pakai Lancelot dan lawan gue itu ada Moskov ya guys ya, ada Karina, buset. Serem gue lawan Karina. Itu kayak Phantom Assassin Mobile Legend ya. Ada Mia, ada Alucard, ada Saber ya. Tim kita tuh ada Nana guys, ada Layla, ada Gord sama ada Roger ya guys ya. Jadi, kalau Roger yang bisa main gitu misalnya atau jago gitu ya, kita terselamatkan ya guys. Soalnya Roger jadi OP guys ya. Kok enggak salah Roger di buff ya waktu update sebelumnya itu. Terakhir kali sih gue main Mobile Legend Roger enggak terlalu ini ya, enggak terlalu sakit gitu. Tapi waktu gue main ya kadang-kadang gini gede gitu sakitnya ya, apalagi kalau udah farming gitu, serem banget. Welcome to Mobile Legends. So, kalau gue main Lancelot itu langsung ke bottom ya. Gue lebih seneng ke bottom ya, karena lebih luas kata gue. Dan itu, ini kalau bottom itu bisa dibilang namanya safe lane ya guys ya. Kalau top itu hard lane atau suicide lane. Itu sih knowledge dari Dota gue, jadi deal with it. So, kita sekarang bakal nyari buff dulu. Gak ada yang bantu gue, jadi gak masalah. Sendiri aja santai. Karena gue udah sendiri. Okay. Okay, kita dapat satu. Gordnya juga mau farming gila. Okay. Gord, come on man. Okay, kita ambil lagi ini. Gawat nih kalau dibunuh. Okay, kita yang dapat. Okay, ternyata ada saber di sana ya. Okay, so let me hear your applause. Santai aja ya. Salah. Ini coponya gue guys. Gue masih belum bisa ngendaliin ya ke arah mana gitu. Which is kata gue susah banget ya. Kadang nggak nentu gitu. Karena kan biasanya otomatis tuh. Dan kadang juga waktu otomatis itu dia malah ke minion gitu loh. Iya, haha. Telat banget tadi tuh gue. Lambat banget. My sword thirsts for blood. Wah, kabur dia. Santai lah. Terlalu greedy gue. Okay. Let me hear your applause. So, kita ambil creepnya dulu. Jungle-nya dulu. Ini kita rebut aja dari dia ya. Karena gue nggak perlu. Ah, tai. Okay. Farming ya, farming all the way guys. Oh ya guys, jika kalian pingin gue main Mobile Legend lagi, silahkan komen di bawah ya guys ya. Dan mungkin suatu saat gue bakal bikin mabar bareng gitu ya. So yeah, which is nice ya. Dan kalau nggak salah itu ntar lagi bakal ada hero baru, Zask itu namanya, yang skillnya ada 4 itu. Gue bakal record itu ya.
Dan tentu saja gue perlu beli diamond dulu. Gak tahu deh. Kita cek aja lah. Semoga aja hero barunya bagus ya. Gue belum pernah ini nyoba Zask. Soalnya gue gak pernah bisa masuk event server gitu. Oke, kita dapat buffnya ya. Kok buffnya? Iya sih, buff sih namanya. Oke. Buset. Aha, dapat. Ahai. Gila gak sih? Aha, dapat satu. Gila, keren gak sih? Tuh, bottom kita, bottom lawan udah ini guys. Udah hancur loh, gila. Jago banget tim kita ya. Tim idaman. Buset, gila dah. Tim jagoan. Ini yang gue paling, karakter paling gue benci itu Mia guys. Itu skillnya dia, enggak skill attacknya loh. Kalau udah jadi itu life steal, terus attacknya sakit gitu. Cuman squishy dia ya. Apaan tuh ultinya itu? Gila tuh. Gua gak pernah sih pake Moskov, gua gak ngerti makanya. Kayaknya seru ya ultinya yang giniin apa namanya tombak tuh brrrr gitu. Dari Sabang sampai Merauke ya. Santai mainnya, santai. Wih, santai dong bang. Bang santai dong. Wah ini seru nih kayaknya nih, team fight nih. Team fight nih. Santai, santai, yo. Lah, kok gitu sih bang? Kok gitu sih bang? Kok gitu sih? Ah, dasar. Kamu, ah. Iya kamu. Boom, mati lu. Dasar. Oke, so kita ke atas guys. Kita coba melawan Ibu Mia ini. Ibu Mia tercinta. Dan kita coba. Oke, ada Moskov. Ih. Cepetan. Let me hear your applause. Santai. Oh gila. Rame juga tuh. Ih, gila. Santai. Duh, bego banget gue mainnya guys ya. Maafin gue guys. Gak kena. Salah kalkulasi. Santai dong. Kamu. Iya kamu. Astaga, terus mati gue. Duh, maksa banget gue. Gue enggak ngeliat ada sabernya di sana, guys. Oh. Give me the maniac. Ah kampret. Kok gue slow sih, kenapaan sih gue? Sih gila. Bisa maniac gue tadi. Ish. Alah. Santai cito. Ih.
beton. Kok gue malah nge-curve sih. Biar anjir, gue main ulur aja ya, biar lebih seru mainnya. Masa cuman 11 menit doang. Kita gue udah tahu sih ini tim gue pasti bakal menang gitu. Gue udah jadi banget soalnya. Kalau kita lihat di sini gue itu hampir 9000 ya net worth gue, dan tim mereka yang paling gede itu 6000 ya guys ya. Jadi udah ketinggalan jauh banget mereka. Dan gue juga killnya 8 guys. 8 mati 2 ya. Tapi matinya itu gara-gara mati konyol gitu ya. Oh, I like that. Ayo dong. Mau push enggak sih? Okay. Feel my sword. Tuh, feel my sword boy. Mereka lagi nge-defend ya guys ya. Gue sih santai aja. Come on, my bros. Wih, gila. Hot boy. Gak kena mulu. Dasar. Oh, hampir aja masuk base-nya. Kok gak mati gue? Iya. Kasian banget gue anjir. Victory ya. Bagus lah. MVP tuh kan, enak banget. Kita lihat kill 10 mati 2, not bad lah kata gue. Assist kita 3 ya. MVP dengan skor 9,1 ya guys ya. Keren. So guys, thank you for watching ya guys ya. Jika kalian suka video ini silahkan like, dan jika kalian memang gak suka video ini silahkan dislike ya guys ya. So mungkin jika kalian pada minta gue main lagi, gue bakal main rank ya guys ya. Itu rank gue masih Grandmaster 5, masih cupu-cupu banget ya guys ya. Dan ya, kita lihat aja next episode-nya di Mobile Legends. So guys, thanks for watching, dan gue bakal bertemu kalian di video selanjutnya guys. Bye-bye.